Teman-teman, selamat jumpa lagi nih ya. Sekarang perjalanan aku ini nyampai di Potres Koswibe lagi nih ya. Hujan deras, sekarang mau makan siang, sarapan jadi satu. Pada kehujanan. Ya Allah, ki gimana sih, buka aja, nggak mau tak tunjukin tuh menuku. Belum makan apa-apa, cuma air. Ya Allah, aku nggak bisa buka itu, guys. Karena hari ini ada acara, ada kepentingan ini menu saya. Wah, kelihatannya enak ya, mudah-mudahan enak. Nasi kuning apa nasi biryani sih ya? Ada telur asin, ada tahu goreng, ayam geprek ya? Ayam geprek ya ini? Berarti ayam geprek lah, bakar ya? Ini nasi kuningnya, teman-teman. Oke, selamat makan. Nggak tahu di Indonesia sudah jam berapa, saya nggak tahu. Ada macam-macam di sini pokoknya. Minumannya punya aku yang mana? Ini. Minumnya. Kita makan dulu teman-teman ya. Belum makan kita berdoa. Kalau lapar itu segini katanya kurang ya. Coba nanti tambah nggak ya. Ya Allah, ayamnya kering banget. Ada terongnya. Nasinya semoga enggak basi. Kalau enggak bawa bekal itu seperti ini, teman-teman ya. Harus beli. Tentu enaknya enggak tahu. Lebih enak itu kalau bawa bekal itu. Iya. Nasi biryani ya ini ya, bukan nasi kuning. Berasnya itu beras Saudi loh. Iya, Kak. Nanti sana atas. Atas. Enak tapi lumayan lah. Makan teman-teman ya. Lagi ini lapar banget loh. Mau makan cari tempat loh, hujan deras gembloh kabeh basah semua, basah kuyup. Dari hujan, cuacanya hujan. Aku cuma berdua sama Mbak Viviana channel. Kita basah semua. Enak kok, lumayan loh masakannya. Andra yo. Bubuknya. Bubuk. Kurang tolak di sini. Tahunya enggak ada rasanya. Anyep kan. Orang cuman 10-an nasinya, teman-teman yo. Kan cukup dari mana? Orang lapar banget. Makanya nambah nasi putih. Ini tahu enggak, ini duduknya di pinggiran di bawah. Ini ya. Wah, jembatan. Nasibnya perantau ya teman-teman ya. Kalau libur hujan mantap. Cari tempat kemana-mana penuh. Di sini ini agak bisa duduk, alhamdulillah. Ini di bawah jembatan tol ini teman-teman di Koswibe. Bapak jembatan di lesehan. Lesehan. Ini hujan lagi. Mau nambah nasi putih. Nggak taruh nasiku teman-teman, soalnya hujan ketampon. Pedes ya sambelnya, tapi enak sih sambelnya ya. Tapi ayamnya terongnya taiba kok mau bilang enak ini kok. Mendingnya ikan, kelihatannya kayak empuk ya, masaknya kegaringan ya. Enak-enak garing. Gorengnya kegaringan, teman-teman. Tuh. Ini sama terong, sama sambal. Sambalnya kayak bledek, pedes ya Allah.
Masih ya? Coba toh dihabisin loh ini. Oh, nasi nambah nasi putih ini, teman-teman. Tadi nambah beli nasi putih juga, takutnya enggak kenyang soalnya seharian baru makan. Terus apa? Nasi kuningnya cuma satu puluhan. Satu puluhan itu ibaratnya satu sendok, teman-teman. Enggak ini, enggak cukup. Kita orang Indonesia makannya nasi kok. Wong jualan nasi kok milih berasnya yang ini ya, aneh ya. Beras apa namanya, Gogo? Anu, majikanku berasnya ya ini loh, Mbak. Cintani, apa kayak? Ini gambarnya kambing loh. Sama aja wangi sih enak, nomor si dia loh. Gogo ya. Gogo. Yang padinya tinggi itu loh. Kok manis ya, Mbak, rasanya manis, Gogo? Kekeringan. Malas ya teman-teman perantau ini ya, tapi disyukurin aja. Sambelnya sih oke. Tempe lombok. Tempe apa namanya? Mendoang. Iya loh. Iya. Tempe mendoang. Tempe gabus. Tempe gabus lah. Selamat makan teman-teman ya yang belum makan. Kita makan bareng-bareng. Timunnya juga sudah lempok. Seger tapi. Sayur seladanya ada udah kayak sini. Udah matang. Sudah nyunyut. Sambelnya enak, ada manisnya, ada gini. Buat pate garing. Aku balik sini lagi, kenapa? Karena tadi acaranya di Kos WP. Terus ini tempatnya itu dekat sama Kos WP. Teman-teman, jadi di sini ngiyup berteduh. Alhamdulillah ini selesai, teman-teman, tinggal ini paha. Ikan ayamnya paha sama telur asin. Enak sih telur asinnya, tapi sama sambelnya sih oke. Terus ayamnya ini gorengnya kekeringan ya. Maksudnya terlalu kering lah ya. Gak habis ini lauknya. Oke teman-teman, aku sudah selesai ya makannya ini. Tapi gak tak buang ya, mubazir nanti ya. Dimakan nanti kalau sudah lapar lagi teman-teman. Karena ini masih ada berapa jam. Nanti pulangnya kan jam 7, jadi masih ada berapa jam. Aku mau lanjut nanti jalan-jalan di situ lah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa dukung terus Nadia channel. Terus jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nadia channel. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di next video saya. Thank you. Happy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.